알려드려요. 처음 뵙겠습니다. 고미호입니다. 창호 씨. 아무것도 하지 마세요. 근데 무서운 놈 이 사람은 누군데요? 성현이. 조성. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review episode 14 dari drama Big Mouth. Ini dia. 회견이 꽤나 도발적이던데. 그렇게 하지 않으면 회장님, 구천시장 저한테 주십시오. 제게 공권력을... Nah, ternyata Park Chang-ho mengaku kepada si Pak Tetua kalau dirinya diancam oleh Big Mouth. Dia juga mengatakan bahwa Big Mouth mengaku melindungi keluarganya tapi ternyata sedang menyandera mereka. Park Chang-ho terus berusaha untuk meyakinkan si Pak Tetua bahwa apa yang dikatakan dia itu adalah hal yang benar. Nah, kemudian Park Chang-ho mendapatkan satu pujian dari si Pak Tetua. Setelah itu, si Pak Tetua menanyakan kepada Park Chang-ho kenapa Big Mouth sangat terobsesi dengan makalah Seo Jae-yong. Lalu Chang-ho menambahkan anak dari Sino Park itu koit karena memeriksa makalah Seo Jae-yong. Hal itulah yang ngebuat si Pak Ketua Geng ingin ngebalaskan dendamnya kepada si Pak Tetua. Setelah itu Park Chang-ho terus melanjutkan penjelasannya dia hingga membuat si Pak Tetua ini benar-benar percaya kepada dirinya. Dan ketika si Pak Tetua bertanya siapakah Big Mouth yang baru, Chang-ho mengatakan bahwa dirinya enggak tahu. Dan di sini dia pintar banget sih. Dia langsung mengalihkan pembicaraan di mana dia terus-menerus nih berusaha untuk membuat kesepakatan dengan si Pak Tetua dan juga meminta si Pak Tetua untuk menjadikannya wali kota Gucheon. Dan biar lebih meyakinkan lagi nih, Park Chang-ho memberikan daftar nama anggota Big Mouth kepada si Pak Tetua dong. Dan dia juga mengatakan beberapa hal lainnya sehingga ngebuat si Pak Tetua itu semakin yakin nih dengan apa yang dikatakan oleh Park Chang-ho. Di sisi lain, si Pak Wali itu udah kayak emosi banget ngelihat Park Chang-ho, seakan-akan dia kayak pengen makan Park Chang-ho gitulah kira-kira teman-teman. Setelah itu Gong Ji-hun bakal beraksi. 잘만 이용하면 우리한테 큰 도움이 위험한 놈입니다. 절대 Park Chang-ho를 믿을. Dia juga mencoba meyakinkan si Pak Tetua bahwa apa yang dikatakan oleh Park Chang-ho itu adalah hal yang benar. Dan ternyata si Pak Tetua pun mulai tertarik nih dengan Park Chang-ho. Walaupun si Choi Do-hye itu mengatakan bahwa Chang-ho cukup berbahaya, tapi si Pak Tetua mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran dari Park Chang-ho. 생각이면 그만두는 게 좋을 거야. Si Pak Wali Choi Do-ha itu langsung ketar-ketir dong dan dia meminta kepada Park Chang-ho untuk berhenti sekarang karena dia bakal ngebuat hal yang tak bakal diduga oleh Park Chang-ho. Tapi seakan-akan Park Chang-ho itu nggak peduli dengan hal itu. Dia juga mengatakan kepada si Gong Ji-hun bahwa emas-emas itu tidak dicuri oleh Big Mouth melainkan orang terdekat dari si Gong Ji-hun dan dia harus mencari tahu sendiri. 오실 줄 불렀어요. Dan akhirnya ini yang ditunggu-tunggu oleh penonton salah satunya ya, akhirnya si Miho pergi menemui si psikopat. Nah, si psikopat kayak seneng banget gitu karena dikunjungin oleh Miho. Dia tuh udah kayak perhatian gitu loh ke Miho. Bahkan dia tahu kalau Miho itu ketika menggosok giginya itu ada keluar darah gitu loh. Wah, kira-kira apa yang terjadi kepada Miho ya? Apakah Miho sakit tapi dia menyembunyikannya dari semua orang? Kita lihat nanti. Kemudian Miho bertanya kepada si psikopat apa sebenarnya mereka lakukan ketika tahanan teladan keluar untuk bekerja di laboratorium rahasia itu. Ataupun di hutan rahasia, tapi ternyata si psikopat gak mau memberitahukannya kepada Miho. Dia cuma bilang bahwa mereka itu sangat menakutkan dan dia meminta kepada Miho untuk jangan pernah mendekati orang-orang itu. Dia juga meminta bantuan kepada Miho untuk mencari tahu bagaimana keadaan ibunya, apakah ibunya jadi menjalani operasi transplantasi sumsum tulang. Nah, karena Miho juga kasihan nih sama si psikopat dan juga ingin memenuhi keinginannya, lalu Miho mengabulkan permintaan dari si psikopat. Dibantu oleh ayahnya Miho, mereka mencoba mencari tahu dan pergi ke rumahnya si psikopat karena dia ada abang dan juga kakak.
Miho dan ayahnya menunggu kedua abang dan kakaknya itu keluar dari tempat tinggal mereka. Dan akhirnya penungguan dari Miho dan juga ayahnya tidak sia-sia. Akhirnya mereka bertemu dengan abang dan juga kakaknya si psikopat. Kemudian Miho langsung bertanya nih, bagaimana keadaan dari orang tua mereka dan apakah mereka keluarga dari si psikopat. Kemudian kakak dari si psikopat mengatakan bahwa ibu mereka itu udah koit. Miho langsung kaget banget, dona gak tahu apa yang harus dia katakan kepada si psikopat nantinya. Setelah itu abangnya si psikopat mengatakan bahwa gak ada lagi yang perlu mereka bicarakan dan mereka pun memilih untuk segera pergi dari sana. 저한테 하실 말씀이라는 게 뭡니까? Sementara itu anak buahnya si Choi Do-ha, dia lagi midway apa tuh? Ternyata dia lagi midwayin Park Chang-ho lagi berkunjung ke restoran tempat si Pak Ketua Geng dulu. Ternyata itu adalah pertemuan antara Park Chang-ho dengan si Pak Ketua Sipir, di mana mereka itu kayak merencanakan sesuatu gitu loh teman-teman. By the way, Mimin Salfok nih sama si Pak Botak udah jadi koki aja ya. Kemudian si Pak Ketua Sipir bertanya apa yang akan dibicarakan oleh Chang-ho dengannya. Setelah itulah Chang-ho langsung bicarakan, cuma di sini nggak diberitahukan ya apa rencana mereka berdua. Setelah itu si Pak Sipir ini langsung keluar dari sana dan langsung menggerutu gitu dan mengatakan Pak Chang-ho, ya kata-kata kasar gitulah. Setelah itu si Pak Ketua Sipir langsung ditelepon sama Choi Do-ha dan memintanya untuk bertemu karena itu terkait dengan Park Chang-ho. Dan si Pak Sipir pun langsung menuruti permintaan dari Choi Do-ha dan disinilah si Choi Do-ha mencoba nih untuk membuat kong kali kong dengan si Pak Sipir. Tapi sebelumnya dia bertanya kepada si Pak Sipir siapakah orang-orang yang tiba-tiba aja nyerang dia akhir-akhir ini. Si Pak Sipir mengatakan, ya gue gak tahu, gue gak pernah nonton berita akhir-akhir ini. Lalu Choi Do-ha mencoba nih memanas-manasin si Pak Ketua Sipir dengan memberitahukan bahwa Park Chang-ho telah membocorkan identitas orang-orang Big Mouse kepada si Pak Tetua. Jadi udah banyak orang yang tahu. Jadi di sini tuh si Pak Sipir kayak marah banget karena Park Chang-ho sudah membocorkan rahasia mereka termasuk identitas mereka kepada orang lain. Padahal kan sebenarnya nggak boleh. Nah disinilah si Choi Do-ha memanfaatkan kesempatan itu untuk memanas-manasin si Sipir agar mau bekerja sama dengan dirinya. Dia juga memastikan nih kepada si Pak Ketua Sipir bahwa Big Mouse yang baru itu ketuanya adalah Park Chang-ho. Tapi di sini si Pak Sipir nggak mau menjawab karena aturan dari organisasi Big Mouse itu nggak boleh memberikan informasi kepada orang lain. Tapi Choi Do-ha mengatakan bahwa dia berjanji bakal ngejaga si Pak Sipir kalau si Pak Sipir mau bekerja sama dengan dirinya. Wah, yakin tuh. 오른쪽에 있는 얘가 최도와 맞아요? Sementara itu Miho pergi menemui si kakek yang kemarin lagi. Lalu dia bertanya siapakah Choi Do-ha di foto tersebut. Dan Miho ternyata belum menemukan jawaban karena si kakek itu cuma diem. Tapi Miho menemukan cara nih untuk membuat si kakek itu bisa berinteraksi dengannya dengan mengajak si kakek itu bermain gitu. Akhirnya treatment itu kayak berhasil dan juga si kakek akhirnya mau berbicara dan Miho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan kepada si kakek. Dan kaget banget dong, ternyata Choi Do-ha itu adalah anak yang tenggelam. Loh, benar berarti tebakan Mimin kalau Choi Do-ha itu memalsukan identitasnya. Sebenarnya dia adalah Sung Hyun. Sedangkan cucu dari si kakek ini adalah Choi Do-ha yang tenggelam. Wow, plot twist sih. Kemudian Miho menceritakan semuanya kepada Park Chang-ho dan akhirnya mereka tahu kalau si Pak Wali itu selama ini menggunakan identitas orang lain demi bisa dekat dengan si Pak Tetua untuk melancarkan balas dendamnya kepada si Pak Tetua. Wah, terniat banget ya si Pak Wali ini emang. Sementara itu di sisi lain si Pak Tetua akhirnya mengeluarkan surat wasiatnya dia yang kita belum tahu tuh atas nama siapa surat wasiatnya diberikan. Lalu asistennya bertanya apakah si Pak Wali ini bakal memberikan warisannya kepada anaknya yang lagi ada di Amerika. Lalu si Pak Tetua mengatakan dia gak bakal memberikan wasiat itu kepada anaknya karena ada sesuatu cerita di balik anaknya yang ternyata mungkin kayak psikopat. What? Apa anaknya si psikopat atau ada plot twist lainnya bakal nampil nanti kita lihat.
Intinya si Pak Tetua enggak mau kalau anaknya itu balik ke Korea dan dia juga udah enggak mau lagi jumpa sama anaknya dia. Oh, Pak Sojang이네. 오늘 창호 형님이랑 약속 있어요? Kemudian Jerry dan yang lainnya melihat si Pak Sipir kok tiba-tiba datang ke tempat mereka untuk menemui Park Chang-ho. Ternyata mereka mau membicarakan sesuatu nih. Di mana di sini Park Chang-ho memberitahukan kepada si Pak Sipir ini untuk secara diam-diam pergi ngebawa kakeknya si Choi Do-ha yang asli. Dan dia pun memberikan beberapa rencana yang lainnya kepada si Pak Sipir. Sebenarnya temannya si Chang-ho ini agak khawatir gitu, tapi Chang-ho mengatakan ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, si Jerry karena curiga banget nih sama si Pak Sipir, dia berusaha mengikuti kemanapun pergi si Pak Sipir. Nah, ketika dia lagi mergokin si Pak Sipir itu ngebawa kakeknya si Choi Do-ha asli, tiba-tiba aja si Jerry langsung dipukul dong dan dia pingsan. Wah, bener-bener nih si Pak Sipir ini bakal berkhianat nggak dia ya? Kita lihat nanti. Kemudian Park Chang-ho dan juga Mi-ho udah bersiap-siap nih untuk pergi ke pesta ulang tahunnya si Pak Tetua karena kan mereka berdua itu diundang oleh si Pak Tetua. Mi-ho pun bertanya kepada Park Chang-ho apakah dirinya cantik hari itu dan Park Chang-ho mengatakan ya jelaslah istrinya cantik walaupun pakainya sebenarnya agak terbuka gitu karena Park Chang-ho nggak mau kalau Mi-ho itu dilihat oleh orang banyak. Wah, perhatian banget ya. Nah, ketika mereka mau berangkat, ternyata Park Chang-ho ditelepon oleh si Pak Sipir dan mengatakan bahwa dia sudah sampai dan ternyata Mi-ho harus pergi ke pesta ulang tahun si Pak Tetua sendirian. Dan di sini Mimin agak kecewa sih sama Park Chang-ho karena dia nggak membicarakan semuanya sedetail-detailnya kepada istrinya. Ya, memang dia khawatir sama Mi-ho, tapi setidaknya dia kasih tahu gitu loh. Jadi si Mi-ho ini nggak khawatir dengan keselamatannya Park Chang-ho. Sementara itu di pesta ternyata sudah datang nih orang-orang dan juga udah banyak banget yang datang. Dan ternyata akhirnya si Pak Tetua pun datang, begitu juga dengan Mi-ho. Yang ternyata ketika dia sampai dia langsung menjadi pusat perhatian gitu ya. Iyalah, cantik banget ya kan. Dan untung aja Park Chang-ho sudah menyiapkan nih orang yang bakal mendampingin si Mi-ho di sana. Tak lain tak bukan adalah si Gong Ji-hun. Dan kayaknya Choi Do-ha mau melakukan sesuatu nih dari lirikan matanya. Kemudian Mi-ho akhirnya pertama kali nih bertemu dengan si Pak Tetua dan mengenalkan dirinya kepada si Pak Tetua secara resmi. Nah, seperti Mimin bilang tadi bahwa si Choi Do-ha ini kayak ngerencanain sesuatu gitu dan dia permisi kepada istrinya untuk pergi ke suatu tempat. Mencurigakan sekali. Sementara itu Mi-ho terus berbincang-bincang dengan si Pak Tetua dan mereka pun sepertinya akrab dan juga cocok nih. Apalagi Mi-ho ini juga orangnya kan perhatian banget sehingga ngebuat si Pak Tetua ini kayak nyaman gitu berada di sampingnya Mi-ho. Dan ternyata ada yang panas tuh, siapa lagi kalau bukan si Pak Wali dan juga istrinya. Yah, jangan panas dong, sabar. Kemudian si Pak Wali izin lagi nih sama istrinya dia dan dia pun melaksanakan rencananya dia. Dan inilah waktunya teman-teman. Ternyata si Choi Do-ha ini sengaja bekerja sama dengan si Pak Ketua Sipir untuk melakukan pembunuhan si Park Chang-ho. Nah, si Jerry yang ternyata udah sadar nih, dia ngelihat bahwa di sana ada mobilnya Park Chang-ho dan dia pun jadi khawatir banget dong kalau Park Chang-ho bakal diapa-apain. Lalu dia ngelapor kepada si Sun-tae dan mengatakan bahwa kemungkinan besar Park Chang-ho dalam bahaya. Nah, setelah itulah si Sun-tae langsung mengerahkan anggota-anggotanya. Di sisi lain, Park Chang-ho itu direkam dong sama si Pak Sipir ini sebelum ditembak. Semoga aja anggota-anggotanya si Park Chang-ho ini cepat bergerak gitu kan, termasuk juga si Pak Botak. Dia juga ikut bergerak untuk ngebantu Park Chang-ho. Dan akhirnya keinginan Choi Do-ha itu benar-benar
terwujud. Jerry pun kaget banget dong harus melihat Park Chang-ho tepat di hadapannya dia merasakan hal tersebut. Dan ketika lagi asik-asiknya nih, si Pak Wali dipanggil oleh istrinya. Dan istrinya pun kayak udah curiga banget nih dengan gerak-geriknya si Pak Wali. Tapi dia kayak gak mau terlalu curiga gitu kepada suaminya. Dan dia mengatakan bahwa si Pak Tetua itu udah mau pergi. Dan mereka pun langsung menuju ke depan untuk mengantarkan si Pak Tetua. Dan sampai di sana, ternyata si Pak Wali ini malah nyuruh istrinya untuk pulang duluan. Karena dia masih ada urusan yang bakal dia selesaikan. Curigain tuh suamimu mbak. Kemana gitu ya kan? Sementara itu, Miho menerima telepon dari Jerry yang mengatakan bahwa Park Chang-ho itu udah nggak ada. Dan itu semua direncanakan oleh si Pak Sipir dan juga Choi Do-ha. Miho langsung menemui Choi Do-ha dan marah-marah kepada Choi Do-ha dan langsung mengatakan kepada Do-ha bahwa Miho bakal ngebunuh Do-ha juga. Intinya di sini Miho marah banget dan ini adalah kemarahan yang paling parah oleh Miho. Miho itu udah kayak gila banget dan dia pun emosi banget. Lalu si Do-ha ini malah langsung pergi. Lalu Miho pingsan karena saking shocknya. Untung aja si Ji-hun langsung datang untuk menyelamatkan Miho dan bawanya ke rumah sakit. Sedangkan si Choi Do-ha malah ketawa-ketawa karena rencananya itu berjalan dengan lancar. Setelah itu dia pergi ke lokasi untuk memastikan apakah si Pak Sipir ini benar atau berbohong. Dan dia meminta untuk melihat di manakah jasadnya si Park Chang-ho. Kemudian si Pak Sipir mengatakan nama aslinya si Choi Do-ha yaitu Sung Hyun dan juga membeberkan rencana-rencana yang bakal dilakukan kepada si Pak Tetua yang ternyata semua itu direkam oleh si Chang Ho dong teman-teman. Nah si Chang Ho itu ternyata sekarang berada di rumahnya si Pak Tetua dan dia pun selamat. Dan sesuai dengan tebakan kita bahwa semua itu memang udah diatur sama Pak Chang Ho dan juga si Pak Sipir. Dan di sini jugalah Chang Ho mengatakan kepada si Pak Tetua tentang si Sung Hyun. Dan si Pak Tetua pun berterima kasih kepada Chang Ho. Dan apapun yang Chang Ho minta, dia berjanji bakal mengabulkan permintaan dari Park Chang Ho. Setelah itu, Chang Ho mendengar Miho kan lagi pingsan gitu. Dan dia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Dan ternyata Miho itu udah lemes banget gitu teman-teman. Park Chang Ho sih bukannya ngasih tahu gitu dari awal kan. Jadi istrinya malah shock dan juga pingsan. Kemudian setelah tersadar Miho kayak berasa mimpi gitu. Apakah dia benar-benar nih ngelihat suaminya atau itu hanyalah mimpi belaka. Dan akhirnya Chang Ho menceritakan semuanya kepada Miho. Miho pun senang banget dong karena akhirnya melihat suaminya ada di hadapannya dia. Wah, walaupun gak ada momen romantis ya di episode ini, setidaknya interaksi mereka berdua itu sudah cukup nih mengobati untuk kita melihat Ho-Ho couple selalu bersama ya kan teman-teman. Nah setelah itu Park Chang-ho juga menceritakan nih semuanya kepada Miho awal mulanya. Gimana dia merencanakan semua itu dengan si Pak Sipir. Dari dia yang ditembak itu juga ternyata itu cuma darah buatan aja. Dan semuanya udah diatur sama mereka berdua. Pokoknya ya udah mulus banget gitu loh. Nah di sisi lain si Pak Tetua kan nyuruh Choi Do-ha untuk datang ke rumahnya. Tapi dia gak tahu kalau Choi Do-ha itu yang ngedorong dia di belakang. Karena sebelumnya kan asistennya dia. Ternyata si Choi Do-ha itu udah menyuntikkan sesuatu ke infusnya si Pak Tetua. Dan disinilah Choi Do-ha langsung membeberkan semuanya kepada si Pak Tetua. Dan Pak Tetua pun akhirnya tahu kalau orang yang ada di hadapan dia itu adalah si Sung Hyun. Dan Pak Tetua pun langsung koit pada saat itu juga. Choi Do-ha bener-bener loh ya, dakjal banget. Dia juga mengambil paksa surat warisan dari si Pak Tetua. Dan asistennya Pak Tetua juga malah oke-oke aja. Ya iyalah, dia dapat bagian juga. Dan keesokan harinya berita kematian dari si Pak Tetua diumumkan di televisi dan membuat Park Chang-ho dan juga teman-temannya kayak kaget gitu. Padahal sebelumnya kan sehat-sehat aja gitu loh. Dan ini mohon maaf agak ngakak ngelihat ekspresi dari si Pak Wali pura-pura nangis loh ya. Tahu istrinya sih kayaknya memang beneran sedih gitu loh. Ji-hun juga menanyakan nih di mana surat wasiat dari si Pak Tetua. Sekretarisnya bilang suratnya itu disimpan sama pengacaranya dan dia nggak pernah melihat surat tersebut. Boong lu.
Dan Choi Do-ha juga percaya banget nih kalau si Pak Tetua itu enggak koit karena serangan jantung, tapi dibunuh sama Choi Do-ha. Dan ketika Chang Ho sampai di pemakaman si Pak Tetua, wah betapa kagetnya Choi Do-ha dong ngelihat dia. Lalu di sini Chang Ho mengatakan kepada Do-ha, lo kaget kan ngelihat gue masih hidup? Choi Do-ha pun ngerasa kayak tertipu banget, kayak double kill, triple kill, pokoknya di atas itulah. Chang Ho juga bilang kepada si Do-ha bahwa dia tahu bahwa Do-ha lah yang melakukan itu kepada si Pak Tetua. Jujur ekspresi Choi Do-ha di sini kayak wah, minta ditabok seriusan. Dan kenapa susah banget nih bahagia untuk Ho-Ho couple, sesuai dengan yang dibilang tadi sama si Kopet ya. Miho sikat gigi itu, sikat giginya berdarah dan juga dari hidungnya keluar darah. Kayaknya Miho juga menderita leukemia. Kira-kira apa yang bakal terjadi kepada Miho? Gimana mau bahagia orang ini gitu loh. Udahlah genrenya kayak gini, gak ada romantis-romantisnya juga, tipis banget. Tambah lagi kayak gini, endingnya kayak mana? Oke, kita lihat aja 2 episode terakhir minggu depan ya. Gak bisa tidur nyak jujur. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.